Assalamualaikum sahabat. Hari ini aktiviti saya menjalaikan di kolam keramat yang berada di lokasi dia dekat Likas, dekat Masjid Bandaraya Likas tuh. Belakang saya nih Masjid Bandaraya, sahabat. Jadi saya belum turun lagi. Saya belum turun. Oke, nampaknya belum ada dia ada belum ada hasil. Jadi sahabat, sekarang di sini ada juga orang tengah memukat, memasang pukat. Oke. Tuh dia sahabat. Ada orang tengah memasang pukat, sahabat. Main tepi-tepi dia sahabat, sebab kolam nih sahabat ada penghuni ya, ada penghuni dia. Kalau mau tahu apa penghuni dia, jeng jeng jeng, tuh dia sahabat. Itu dia penghuni dia. Oke, mudah-mudahan kita dilindungi Allah, Allah Subhanahu wa taala ya sahabat. Oke, kita niat dengan untuk mencari rezeki saja. Ya, itu orang. Mari kita buat tinjauan sedikit. Ada, Bro? Ada juga? Oh. Sahabat itu, sahabat kita juga tengah pasang pukat. Inilah lokasi kolam ataupun tasik yang ada penghuninya ya sahabat. Oke, kita pergi tempat tertinggal adik saya pula. Kita tinggal dia sama ada kalau dia sudah ada dapat hasil. Wah sahabat, dia dapat sahabat. Setiap sahabat. Angkat sikit. Maaflah sahabat, jauh sikit sebab saya belum turun lagi. Oke. Jadi nampak gaya saya pun sudah gatal tangan nih. Jadi ini dia sahabat ya. Oke, inilah saya sahabat. Saya Rio daripada Pinampang Sabah ya sahabat. Oke. Itu dia sahabat. Lagi besar. Oke, saya pun macam jealous pula tengok. Saya pun mau coba-coba turun nih. Oke sahabat, kita sambung nanti sahabat. Tengok hasil daripada saya sahabat. Oke. Tunggu dan tengok dan lihat. Oke sahabat, kami sudah siap naik dulu. Oke, itulah pendapatan. Woi, nanti kami buka, sabar. Oke. Ini adik saya. Oke. Ini saya punya. Bunyi saya. Oke, ini rambat saya, ini jala saya ya sahabat. Sudah lama nih sahabat. Legend nih, banyak sudah lubang-lubang. Banyak lubang-lubang sudah sahabat. Oke, sahabat. Minta maaf lah, saya tidak dapat rekam teh waktu turun tadi. Pasal tidak tukang kamera. Jadi terpaksa lah main sambung-sambung saja nih sahabat. Oke, insya Allah nanti ada rezeki beli yang apa, G Pro 7. Yang boleh lekat di kepala tuh. Kan? Oke, sekarang mari. Saya tunjukkan kamu hasil saya punya jala. Oke, ini sahabat. Ini saya punya. Oke, nampak sudah kepala sahabat. Nampak sudah. Oh, itu dia. Oh, no. Oke, sahabat. Allah. Inilah dia sahabat, masih merah-merah sahabat. Kecil jadi tapak tangan saya sahabat. Besar macam, tengok siap. Itu anak saya sahabat. Wah, tinggal sahabat ah. Oke sahabat, inilah hasilnya daripada menjala ikan tadi. Oke, masih hidup lagi.
Nah, ini saya punya, ini hasil saya punya tangkapan. Saya tidak ambil banyak. Pasal sepatunya kami bergerak pagi, Pak. Tapi sekarang ini kan sudah tengah hari. Jadi ikan dia itu masuk di lumpur. Nah, inilah dia, sahabat. Bolehlah, sahabat. Alhamdulillah. Cukuplah untuk keluarga kecil saya. Oke, sahabat kan? Ini sudah tahap merah sudah. Wow, besar-besar. Tapi kalau mau rambat sini, sahabat, satu sajalah. Kita kena bernyali tinggi. Karena itu dia, sahabat. Ada amaran lah, sahabat. Amaran. Oke. Mari saya zoom, sahabat. Itu dia. Oke, sahabat. Inilah hasil dia, sahabat. Kita tengok hasil daripada tangkapan adik saya lagi, sahabat. Dia lebih banyak, sahabat. Ini hasil daripada adik saya. Itu dia punya jala. Jala dia kecil ya, sahabat. Kecil ya, sahabat. Dia punya jala nih. Oke, itu adik saya. Tuh di atas tuh anak saya, sahabat. Oke. Bah, apa lagi? Ya, sahabat. Panas. Memang panas. Sepatunya kami gerak tadi tengah hari. Tengah hari pula. Pagi. Pagi. Sepatunya pagi. Jadi kami datang tadi sudah jam 11 lebih. 11 lebih pagi kan. Mau dekat tengah hari. Jadi ikan itu masuk pergi lumpur. Jadi ikan yang besar-besar kurang lah, memang jarang-jarang. Kalau pagi dia memang mantap. Satu kali tebar, dua kali tebar, boleh pulang sudah. Oke, sahabat. Oke, sahabat. Oke, mari kita tengok. Kita tengok adik saya punya hasil pula. Hasil kami, brother. Yang ini. Oke. Ini saya punya hasil lah. Ini hasil daripada adik saya menjala. Oke, sahabat. Nice. Nah, itu dia. Ini kita ambil yang dua jari ya, guys. Dua jari, guys. Woi, ini baru satu, guys. Dua. Ya, nampak tuh, sahabat. Merah-merah. Sabar, guys. Ada lagi. Masih hidup, guys. Aduh, sakit. Duri, aduh. Begitu serunya, sahabat. Besar-besar, sahabat. Gila lah. Kalau kecil-kecil kami tidak ambil, sahabat. Kami tidak ambil. Kalau terlalu kecil kami lepas, biar dia besar. Kami ambil yang besar-besar aja, yang size-size dua jari. Oke, sahabat. Bagi sahabat-sahabat yang singgah di dalam di channel saya nih, sahabat, saya ucapkan ribuan terima kasih lah, sahabat. Jangan lupa, sahabat, like, share, dan tekanlah butang langganan tuh, sahabat, supaya bila saya buat aktiviti masa akan datang nanti, sahabat-sahabat akan dapat tahu lebih awal lah. Jadi sahabat, itulah. Jadi itu adik saya punya. Mantap. Susah betul, guys. Mantap, sahabat. Merah-merah. Ini saya punya, sahabat. Adik saya memang diambil lebih sikit lah. Saya ambil sikit saja. Syukur ada sikit-sikit itu, boleh lah. Lain kali boleh ambil lagi. Tidak perlu ambil banyak-banyak, sahabat. Sebab ikan dekat sini, dekat tasik nih, sahabat. Ikan nih memang tidak pandai habis, Ya, sebab tidak orang berani datang, bos. Ikan nih di sini memang tidak pandai habis, sebab tuh. Ada dia punya sembot tuh. Dia punya sembot tuh yang bikin orang bikin dua kali mau turun. Kami turun, sahabat. Kami turun. Tuh basah. Tengok adik saya basah. Saya pun basah juga, sahabat.
Ah. Udah. Halo guys. Wah. Minta. Oke. Halo. Saya pun pasah. Jadi oke, sekejap sahabat, saya mau jemur saya punya apa? Maaflah sahabat, saya mau jemur dulu saya punya jala. Lepas jemur, lihat-lihat sekejap, lepas itu baru kami akan pulang. Buat Mas Ani saya tidak akan bakar-bakar pengempangan dulu ya sahabat, pasal malam saya kerja lagi. Jadi kalau datang pagi mungkin saya akan anulah, saya akan buat bakar ikan lah macam itu. Nantikanlah sejak nanti sahabat-sahabat tunggu sajalah, pasti saya akan buat nanti. Oke sahabat, sekejap. Oke sahabat, inilah jala legend kami. Jala nih ya sahabat. Ini sudah lama tau. Ya sudah koyak-koyak. Rambut beliau udah. Ini adik saya punya daripada hasil kerja tangan beliau saya, orang tua saya, bapak saya kan. Ini yang baru. Itulah hasil dari di sana. Oke guys, kalau pakai posan nih. Tapi dia memang besar-besar lah kalau yang ini. Yang ini sudah lama berkarat saya. Nih, berkarat dah. Berkarat sahabat. Berkarat sahabat, berkarat. Sudah berkarat. Dia punya, saya punya jala sebab sudah terlalu lama sahabat. Tapi alhamdulillah dia masih boleh bagi saya rezeki juga. Tangkapan yang hebat. Itu dia burung walet sahabat. Dia sama. Tapi tidak berapa jelas sahabat. Matahari. Inilah kasih keramat yang saya cakap tuh. Oke, itu dia punya sembut. Oke. Masih mau Hamilton. Itulah Hamilton di legend. Itu dia Hamilton. Agak jen-jen ya Hamilton. Tinggalah. Ya, sahabat. Fresh, ini adik saya punya sahabat. Fresh, masih bernapas. Masih bernapas lagi. Itu dia. Nanti. Maaflah sahabat, anak saya panggil ya. itu dia, anak saya. Anak saya sahabat. Oke, itu masjid Bandaraya sahabat. Masjid Bandaraya, Kampung Likas. Yang ada air keliling dia tuh sahabat. Ada air keliling dia tuh. Oke. Inilah lokasi dia sahabat. Tapi jalan ya sahabat. Itu dia. Ya sahabat. Untuk pengetahuan sahabat semua, di sebelah sini kolam. Kolam dia campur air masin. Sebelah sana laut laut. Sebelah sana tuh laut tuh. Laut. Jadi kita orang jala ikan nih dekat Tasik sini. Dia campur dengan air masin. Itu dia. Luas lah sahabat, luas. Maaf lah sahabat sini tepi jalan bising sangat, dia punya kereta kan lalu lalang. Ini anak saya sahabat. Hai, bilang. Hai. Abaikan gigi yang tiada tuh sahabat. Oke. Kami rehat-rehat dulu, sekejap lagi kami akan balik pulang. Untuk hari ini sahabat, saya tidak saya tidak buat panggang-panggang ikan dulu. Saya tidak panggang-panggang ikan dulu sahabat. Asal sudah lewat masjid. Sudah lewat jadi ya. Sepatunya pagi kami gerak. Jadi pagi itu dapat ikan tuh dia timbul semua yang besar-besar tuh. Jadi kita buang jala tuh lebih kurang 10 kali ke 15 kali macam tuh sudah boleh naik. Sudah boleh kita duduk naik rehat.
Kalau tengah hari dia masuk dalam lumpur, sahabat. Jadi kalau pagi kita pergi bergerak awal, kita mungkin sempatlah kita buat panggang-panggang. Jadi insya Allah nanti video yang akan datang saya akan buat panggang-panggang lah sikit, yang bakar-bakar kita datang awal sikit lah macam tu. Kan sahabat-sahabat. Oke lah sahabat, cukuplah sudah untuk konten saya hari ini ya sahabat. Bagi sahabat-sahabat yang singgah ke channel saya ini MS2211 ya sahabat, like, share, dan jangan lupa sahabat tekan tombol dekat bawah tuh, langgan tuh, supaya sahabat nanti lebih tahu, lebih awal dapat video saya tuh. Oke sahabat, oke sampai sini saja sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.